Kasus ayah bunuh anak kandung hasil hubungan incest di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas masih menjadi misteri. Sebab kerangka bayi ketujuh korban pembunuhan hasil incest bapak dan anak hingga kini belum ditemukan. Yakni hingga Minggu 2 Juli 2023, pihak kepolisian mengaku masih dibantu warga melakukan pencarian bayi ketujuh tersebut. Diketahui sebelumnya kerangka bayi ke-6 ditemukan pada Rabu 28 Juni 2023. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, Kapolsek Purwokerto Selatan yakni Kompol Puji Nurrahman menyebut kerangka ke-6 ditemukan di kedalaman 30 cm. Lalu kerangka ke-5 ditemukan pada Senin 26 Juni 2023. Menurut Puji Nurrahman, semua kerangka ditemukan dalam kondisi tak utuh dan berupa serpihan kecil. Seperti diketahui, semua kerangka bayi ditemukan di pinggir kolam. Setelah ditemukan, sejumlah kerangka bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!